Ah! Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ziaris. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bu ini. Terima kasih guys. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terupdate terbaru overpass Star 18 jembatan layang umum di atas tol Semarang Demak seksi 2. Star 18 Desa Kedunguter Karang Tengah Demak akan diresmikan bulan September 2022 mendatang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Ziaris. Oke, Mas E dan Mbak E, ini kami berada di Desa Kedunguter Karang Tengah Demak ya Mas E dan Mbak E. Overpass Star 18 Desa Kedunguter jembatan layang yang berada yang nantinya akan di atas tol Semarang menuju Demak. Mas E dan Mbak E, sebelum kami membahas kembali, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih Mas E dan Mbak E. Langsung saja ya Mas E dan Mbak E. Mas E dan Mbak E, inilah di depan kami jembatan umum yang nantinya akan jembatan layang buat umum warga sekitar untuk menuju ke Desa Dukun Demak. Ini nantinya akan diresmikan kurang lebihnya bulan September tahun 2022 ya Mas E dan Mbak E. Jembatan layang buat umum yang berada di Desa Kedunguter. Ini jembatan ini di atas proyek tol Semarang menuju Demak ya Mas E dan Mbak E. Seksi 2 Star 18. Jadi kemarin yang kami liput di sini belum seperti ini ya Mas E dan Mbak E. Masih besi aja, sekarang sudah dicor Mas E dan Mbak E. Mantap Mas E dan Mbak E. Semoga saja proyek jembatan layang umum ini segera selesai ya Mas E dan Mbak E. Amin. Jembatan layang ini overpass yang berada di Desa Kedunguter nantinya untuk menuju ke Desa Dukun ya Mas E dan Mbak E. Jembatan ini jembatan umum yang berada di Desa Kedunguter ini jembatan pertama kali ya Mas E dan Mbak E yang berada di proyek tol Semarang menuju Demak. Kami nanti akan melihatkan yang dari tengah dan dari Desa Dukun Mas E dan Mbak E. Ini untuk sementara kami berada di Desa Kedunguter untuk melihatkan proses jembatan ya Mas E dan Mbak E. Mas E dan Mbak E, ini di depan kami seperti ini Mas E dan Mbak E jembatannya Mas E. Ini kami melihatkan yang dari Desa Dukun Mas E dan Mbak E. Mantap Mas E.
Jadi buat akses warga sementara dibuatkan dulu seperti ini Mas. Nantinya jembatan layang ini akan dilewati umum. Jembatan pertama kali berada di proyek tol Semarang menuju Demak seksi 2. Inilah wujud jembatan umum yang berada di Desa Kedunguter Overpass Stad 18. Ini kami berada di tengah untuk melihatkan tol Semarang menuju Demak seksi 2 ya Mas Eitan Bay. Mantap Mas E. Ini Mas E. Ini kami berada di tengah-tengah, ini nantinya akan proyek tol Semarang menuju Demak Mas dan Mbak E. Untuk sementara warga sekitar dilewatkan seperti ini dulu Mas E. Nantinya kalau jembatannya sudah jadi, warga umum melintasi di jembatan yang berada di Desa Kedunguter ini ya Mas E dan Mbak E. Stad 18 overpass. Di situ juga ada alat berat kren untuk membantu membuat jembatan yang berada di Desa Kedunguter Demak. Mas dan Mbak E, ini kami melihatkan yang berada di Desa Dukun Mas dan Mbak E. Yang tadinya kami berada di Desa Kedunguter, ini saat ini kami melihatkan di yang berada di Dukun Mas E. Mantap Mas E. Itu juga di depan kami juga ada alat berat, kren, dan bigu untuk membantu membuat jembatan ya Mas E dan Mbak E. Dan sekali lagi jembatan layang umum yang berada di overpass Kedunguter Karangtengah Demak ini akan diresmikan bulan September ya Mas E dan Mbak E, tahun 2022. Semoga saja segera jadi ya Mas dan Mbak E. Amin. Oke Mas dan Mbak E, cukup sekian dari kami. Kalau ada kata-kata kami salah mohon dimaafkan. Dan sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share di bawah ini ya Mas dan Mbak E, supaya kami semangat terus untuk mengupdate perkembangan tol Semarang menuju Demak seksi 1 dan seksi 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.